Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini aku tuh mau ngantri naik bus, mau lihat pesta kembang api di Taiwan ya guys. Dan antriannya itu panjang banget. Dari terang sampai gelap borong. Ana mau aku sih video ini pas terang. Ya mau sih gawe. Wes, santai kita semua. Wes. Nah, setelah aku antri 3 jaman guys, akhirnya aku naik bus mau menuju Pantai Anping ya, ke tempat pesta kembang apinya. Dan akhirnya sampai jam 8 belum turun dari bis guys, karena macet. Akhirnya kita cuman bisa lihat pesta kembang apinya dari dalam bus. Ya Allah, perjuangannya itu antrinya udah lama banget, dan akhirnya cuma nonton lewat bus aja karena waktunya enggak nuntut terlalu banyak orang. Itu macetnya panjang banget, jadinya cuma bisa ngambil videonya dari dalam bus kayak gini. Dan ini tuh pesta kembang api terbesar di Taiwan ya. Jadinya ya ampun, udah dibela-belain datang, ternyata ribuan manusia semuanya datang ke sini. Jadinya waktunya kita itu habis di jalan karena macet, karena ribuan manusia pada lihat ini, lihat pesta kembang api ini. Dan ini pengalaman yang benar-benar pengalaman di Taiwan yang tak terlupakan guys, karena melihat ribuan manusia datang ke sini cuman mau lihat pesta kembang api. Dan kita masih macet di dalam bus guys. Pesta kembang apinya udah selesai cuman 30 menit. Ini pesta kembang api perayaan hari kemerdekaan Taiwan ya. Jadinya ribuan manusia tuh pada keluar ngelihat pesta kembang api ini. Dan kita tuh macet nyampe berjam-jam guys, dan akhirnya aku gak turun dari bus. Lihat ini tempat penurunan bus, dan itu yang belakang pada antri, pada mau naik bus mau pulang. Dan aku akhirnya gak turun dari bus, langsung pulang lagi ke stasiun Tainan, karena kalau turun gak tahu jam berapa mau nyampe Tainan lagi. Mungkin besok paginya baru bisa nyampe Tainan karena manusia benar-benar banyak banget. Soalnya waktu mau berangkat ke sini nggak boleh pakai taksi, guys. Taksi boleh masuk ke sini cuma nyampe jam 5 sore. Sedangkan aku jam 5 itu baru datang di stasiun Tainan. Jadinya harus terpaksa naik bus yang disediain sama pemerintah Taiwan untuk menuju Anping ya. Benar-benar luar biasa, guys. Kita di bus. Terus antri banget, ya bisa turun terlalu banyak orang. Dan akhirnya kita putar balik, gak jadi turun. Ini menuju pulang ke stasiun Tainan udah jam 11 guys. Jadi kita cuma capek ngantri dan macet di dalam bus.